dari Good News Indonesia. Saya akan membantu dan memoderatori acara hari ini. Tapi dari kita semua, jadi kita ingin kita semua bisa berdiskusi di sini. Kok cuma kita aja sih yang ngajar lagi, saya harus kita ngerasa ya udah cuma 7 orang ngejalanin selama satu tahun itu saya bolak-balik. Tapi ya nggak apa-apa, ide tuh nggak akan bisa terjadi kalau nggak make it happen. Inspirasi, buat sama mereka nggak punya daya, ya kan? Nah, tugas kita adalah hubungkan mereka dengan teman-teman yang ada di daerah-daerah lain untuk saling ketemu dan dapat inspirasi. Oh, gimana cara ngejaga engagement dengan komunitas? Karena tadi Bang Taufan benar-benar menggunakan RM ini dari networking ya Bang? Ya, dari uang. Kita sebagai anak-anak muda itu pengen pembaruan, kayaknya ini tuh lebih cocok nih sama milenial sekarang. Jadi kalau semangatnya masih sama dari dulu sampai hari ini, dipastikan komunitasnya akan tetap stabil. Jadi satu, the power of silaturahim is extremely important. Ini seneng banget bisa hadir di acara Good Talk, dan acaranya keren banget. Itu sangat membantu millennials buat lebih bersemangat lagi membangun komunitas-komunitas dari sejak dini. Mas Andi dan Mas Taufan tuh luar biasa, keren banget ilmu-ilmunya sehingga bisa kita terapkan di komunitas kita masing-masing. Thank you Nutrifood untuk supportnya hari ini. Acara hari ini keren banget.